Kita kan kata, oh, generasi sekarang ni kesianlah, tak pandai, tak pandai sosial, kecil-kecil dah main gadget. Ya. Tapi siapa yang membentuk persekitaran itu? Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Hacks episod yang ke-10. Tahniah buat anda semua sekali lagi sebab masih bersama dengan kami dengan rancangan Hacks. Dan kalau anda masih ingat, rancangan Hacks dengan hashtagnya yang sama, iaitu menggodam persepsi anak muda, kita sentiasa bawakan satu tajuk ataupun tajuk-tajuk yang berlega-lega sama ada di kalangan anak muda ataupun orang macam berfikir-fikir tentang benda tu dan meletakkan persepsi tu terhadap anak muda. So tajuk yang hari kita akan bawakan adalah tentang anak muda dan sosial, bukan sosial anak muda tak sial tapi anak muda dan sosial. So hari ni saya nak kenalkan anda dengan tetamu kita yang sangat special, iaitu Suhail. Hai, saya Suhail. Nampak tak? Bila cakap anak muda dengan sosial, nampak tak cara dia bersosial? Cik suka hati cik macam menghukum Suhail Okay, so Suhail, hari ni saya nak bagi Suhail lead lah kot perbincangan ni daripada awal lah. Bila cakap pasal anak muda dan sosial, apa masalahnya sebenarnya? Okay, bila kita cakap tentang anak muda dan sosial, orang selalu ada satu tanggapan bahawa anak muda ni dia tak pandai bersosial. Oh ya? Yeah? Siapa sebab yang berani cakap tu cik? Mungkin orang sekeliling lah kan. Sebab mereka melihat orang muda ni dia banyak attached dengan gadget, social media dan sebagainya. Tiba-tiba gadget tu salah Ya, tapi kali itu kan kita tak menafikan bahawa social media, bagi gadget effect dan sebagainya memang memberi kesan. Betul. Kepada komunikasi, skill communication dan sebagainya ni kepada orang muda. Ya. Tapi jangan katakan orang muda je, termasuklah orang yang tak muda pun. Yelah, so once bila you cakap gadget tu bagi kesan, maksudnya siapa-siapa yang berinteraksi dengan gadget, so dia akan terima kesan yang sama lah sepatutnya kan? Ya, betul. Okay. Lepas tu? Saya rasa tanggapan tu sebab generally kita, generasi yang sebelumnya biasanya suka menyalahkan generasi yang selepas tu. Oh, so lepas ni kita akan salahkan generasi next lah? Ya, memang. kita akan kata, siapa yang bersalah dalam soal ini? Siapa yang bersalah? Ini semua mak bapak kau yang punya salah. Kau generasi sekarang ni kesianlah, tak pandai sosial, kecil-kecil dah main gadget. Ya. Tapi siapa yang membentuk persekitaran tu? Siapa yang memperkenalkan? Ya. Kita baling bola balik kat dia. Sebenarnya saya rasa salah faham ni timbul sebab kita tak faham kepada golongan ni. Kita tak tahu macam mana nak access pada golongan ni untuk bercakap, untuk communicate dan sebagainya. Kemudian kita akan katakan mereka ni tak pandai bersosial. Dengan menyalahkan persekitaran mereka itu, waktu itu adalah mereka lebih dekat dengan social media. Sebenarnya banyak je bila tengok orang muda, bukan orang muda sekalipun yang tak pandai bersosial bila mereka dah ada gadget. Pernah je tengok di kedai-kedai makan bila mak ayah dengan anak-anak sebelah yang si ayah ni main phone je. Itu pun dia tak pandai communicate lah tu. Membiarkan anak-anak dia dekat communicate sesama sendiri, tapi dia sendiri sebagai mak atau ayah tak communicate dengan anak. Maksudnya kalau nak cakap pasal tu, dia adalah satu isu yang evergreen. Dia bukan anak muda je yang terlibat kan? Ya. Okay. Yang meletakkan kesalahan tu kepada orang muda adalah benda yang tak adil pada saya. Betul lah. Menarik lah bila dalam keadaan kita bincangkan satu topik discussion orang generasi lain yang mempersalahkan generasi kita yang Suhail, tapi kita memulangkan balik dia punya bola timbang yang orang panggil ke benda kepada generasi mereka, sebab dia orang yang sebenarnya tak pandai berkomunikasi dengan generasi kita, sebab tu dia orang rasa kita tak pandai berkomunikasi. Menarik eh. Dan yang kedua kan, Han rasa mungkin sebab generasi kita punya fasa tu berbeza, menyebabkan cara kau communicate lain. So cara kita orang communicate lain. So disebabkan lain tu menyebabkan korang rasa kita orang tak pandai communicate. Setuju tak Suhail? Ya. Contoh range umur dan masa untuk golongan sebelum kita ni mungkin dia agak jauh. Contohnya mungkin orang sekarang umur dia 40 ke 50. Dia cara communicate dia mungkin, skill dia mungkin sama. Ya. Tapi bila kita umur sekarang, katakan kita umur 20. Umur 20 dengan umur 25 pun cara dia lain. Umur 20 dengan umur 35 lagi lain. Ya, ataupun bawah lagi, 20 dengan 15. Ya, lagi lain. Zaman sekarang
perkembangan komunikasi tu bergerak sangat laju. Cakap perkembangan komunikasi ni bukannya komunikasi yang kita bercakap secara fizikal, secara maya juga berkesan kepada kita setiap hari. Jadi kita akan melihat bahawa setiap range umur tu sekarang pun sangat ketara dia punya cara untuk communicate. Jadi menyalahkan, bukan menyalahkan lah saya rasa. Kita kena faham macam mana satu golongan tu communicate. Jadi kalau kita keep menyalahkan, dia takkan selesai lah masalah tu. Sekarang ni kita nak cari, sebab social ni adalah salah satu elemen yang penting lah dalam hidup. So kalau betul anak muda memang ada liking dari segi bersosial, maka kita kena cari point untuk kembali kan, kat mana kita nak kena restore balik kita punya skill communication tu lah. Okay, so bila cakap kan pasal, sebelum kita masuk ke fasa yang seterusnya, bila kita cakap pasal anak muda yang tak bersosial, tak pandai bersosial kan macam tu, sebenarnya anak muda ni dia bersosial kan? Dia bersosial kat mana sebenarnya? Anak muda bersosial. Tapi sosialnya mungkin sekarang berbeza sebab mereka ni banyak berkumpul Di media, di platform-platform social media lah, ataupun di bagi e-games. E-games e-sport, e-sport. Ya. Yeah. Okey. Kalau sebelum ni, ramai orang akan berkumpul di CC, di kafe-kafe, komputer, main game ramai-ramai. Sekarang pula, bila kita ada telefon, mereka ni main PUBG ke, main Mobile Legends, di rumah masing-masing, dan mereka ni communicate melalui platform tu. Ya, tak menafikan bahawa memang ada kesan lah kita communicate macam tu, ada hard dia. Tapi kita kena akui lah, itu adalah salah satu cara anak-anak muda sekarang communicate. Dan saya juga pernah je lihat macam mana orang muda, saya rasa sangat muda lah, sekolah rendah darjah 6 atau form 1 macam tu. Mereka berkumpul sama mereka dekat rumah, depan rumah, dan main game sama-sama. Jadi itu cara mereka bermain sekarang, sebab akses kepada social media, e-game, e-sport sebagainya ni sangat dekat dengan mereka. Jadi perkembangan mereka ni, perkembangan manusia ni kan, yang agak developnya akan yang terbaik adalah waktu-waktu macam tu. Itu pembelajaran dia. Jadi satu asal memakai efek lah dia punya karakter, personality dia. Yalah. Cuma kita ni bila umur 20-an, 30-an ni baru belajar tentang social media sebagainya ni, dia taklah memberi kesan sangat kepada kitanya pembentukan personality berbanding mereka ini. Daripada awal lagi dah kenal kan? Yeah. So dia tak samalah. So sebenarnya kita hari ni nak membincangkan tentang anak muda, dia tak boleh terlepas daripada zone untuk bersosial dengan orang yang terdekat lah semua kan? Ya. Sebenarnya sangat penting untuk mereka juga keluar dari zone selesa tu lah, zone duduk dekat. Kita sebenarnya, bukan mereka. Okey lah. Lepas tu tengok gadget, tengok telefon, tengok laptop sebagainya, komunikasi kat situ je. Tambah sekarang tak, pasal kita memang online pun, semua online meeting. Ya, yeah, semua online. Jadi, kita kena akui bahawa itu tidak sihat. Cuma tak sihat. Memang kita perlu berjumpa dengan orang. Sebab itu membentuk kita punya apa panggil? Motor skill ke? Apa? Tak tahu juga. Social skill lah kan? Dengan sekeliling. Jadi walaupun dua-dua term tu bunyinya macam social. Tapi sebenarnya dia tak sama tau. Bersosial di alam maya tak akan benar sama kesan dia dengan social secara depan. Kita rasa hidup kan, jumpa orang tu depan-depan. Dan sebenarnya sayang lah bila generasi kita kan, generasi muda, orang sekarang kita ramai, lagi-lagi zaman sekarang, rumah dia bukan rumah sebuah-sebuah macam kampung-kampung kan, jauh kan, nak panggil rumah sebelah macam jauh gila kan, rumah kau kan. Tapi sekarang semua flat kan, like sebelah kan. Tapi surprisingly, dalam keadaan dekat tu kan, kadang-kadang kita tak kenal berjiran kita kan. Oh, kau duduk rumah kan, sebab tak kenal kan, sebab kita tak berkomunikasi kan. Macam tu lah. So, apa tips untuk Suhail lah, macam, yelah untuk kita daripada orang yang dah biasa berkomunikasi kan di alam maya, tapi untuk kita masuk ke, kita nak cuba ni, nak cuba kan, nak praktis lah untuk yelah biasakan untuk berkomunikasi atau bersosial di alam nyata ni, apa tips ni? Okay. Pendapat saya lah, yang pertama saya tak tekankan kepada orang muda dulu. Yang saya penting sebenarnya, mak ayah. Parent dulu. Sebab yang memperkenalkan teknologi gadget sekarang ni kepada anak-anak muda, yang betul-betul muda ni, yes,
mak ayah umur 4-5 tahun dah. 2 tahun pun ada. 2 tahun pun. Bagi makan, tengok gadget, tengok telefon. Tak nak bagi nangis. Nah, tak nak bagi nangis. Daddy Shark. Saya rasa perlu ada guideline. Perlu ada perlu tahu umur berapa sesuai untuk bagi gadget kepada anak-anak. Yes. Dan kalau bagi, macam mana peraturan dia? Dan mungkin kena macam allocate sometimes kot untuk kena social juga. Dan mereka ni bila membesar, sekurang-kurangnya ada basis apa apa boleh apa tak boleh hidup dengan social media, dengan gadget sebagainya. Kalau tak, dia akan besar jadi golongan yang social skill dia agak sangat teruk lah. So bila dia dah macam mendarah daging kan, benda tu bila kita nak nak macam ni nak change orang kata susah tau sebenarnya. Tadi Mik Suhan cakap pasal parents yang untuk mendedahkan that gadget kepada anak-anak itu kalau macam masih kecil kan. Tapi sekarang nasi dah jadi bubur Suhan. Maksudnya macam kita ni, kita dah besar kot. So macam ni? Kita kena akui bahawa kita berada di zon selesa, iaitu dalam dunia maya. Dan kita kena akui kita kena keluar dari zon maya ni. Kita tak tinggalkan zon maya. Tapi kita kena allocate masa untuk bersosial dalam dunia yang nyata juga. Maksudnya kita tak 24 hours dalam zon maya tu lah. Kita kena. Nice. Itu pada saya. Mengakui dan kita kena keluar. Memang kena paksa diri untuk keluar. Tapi kadang-kadang kan, percaya atau tidak, dan sesama family ahli keluarga kita pun kadang-kadang kita ada masalah sosial. Macam ya? Saya rasa kita sebenarnya macam ni. Ada masalah komunikasi memang dunia nyata. Benda tu tak solve. Dan kita pula jadikan dunia maya ni sebagai escapism kita. Dunia satu ruang untuk lari. Kemudian benda tu tak selesai lah. Dan kita menjadikan social media-media maya ni sebagai kita punya platform utama kita untuk communicate. Dan kita malas berjumpa orang, kita mungkin ada waktu-waktu yang saya sendiri pun selesa duduk kat bilik, video call orang je daripada keluar rumah. Itulah, dan kita kena terima hakikat kan, bila kita hidup atas muka bumi ni, kita tak hidup seorang kan. Dan kita memang dianjurkan lah untuk bersosial. Biasanya orang akan cakap kan, kenapa kita kena bersosial supaya nanti bila kita memerlukan, kita akan kenal lah orang tu untuk orang tolong. Kan? Tapi tak pun, tapi sebenarnya untuk benefit untuk diri kita sendiri, macam Suhail cakap tadi kan, untuk keseimbangan kita punya kesihatan, that mental dan sebagainya lah. Dan kalau you hidup sendiri kan, kalau ada apa-apa berlaku kan, maksudnya macam mana you nak solve the problem kan? Macam mana you nak rasa macam mana dalam Islam kan, kita ada konsep like menasihat kan. Tapi kalau you hidup seorang macam mana nak ada orang nasihat, faham tak? You terperangkap lah dalam benda-benda macam tu lah. Okay, so hari ni bila kita cakap kan pasal anak muda dan bersosial, sebenarnya apa kepentingan sosial lah? Sampai anak muda nak kena realise dan kena bangkit untuk belajar bersosial lah. Kerja juga, tapi kena bagi tahu kat orang muda, penting kan. Sebab memang kadang-kadang anak muda dia menanti macam aku kena ada evidence kenapa aku kena bersosial, kalau tak aku tak sosial. Ada wifi tak? Tak ada. Saya rasa sebagai manusia yang sihat, kita memang kena bersosial lah, sebab psikologinya memang kita perlu hidup dalam berkomuniti. Kalau saya rasa dalam agama kita pun dalam banyak keadaan kita memang disuruh untuk keluar berkomuniti dan hidup sendiri ni sebab kita ada basic dakwah kan. Dakwah ni bukannya maksudnya kita duduk sorang-sorang kan. Kita memang kena pergi berjumpa orang, bercakap, berdebat ataupun mengutarakan soalan, berbincang, sharing, apa sahaja. Dan kadang-kadang dia bukan sahaja melibatkan dengan percakapan ni, bahasa badan. Betul, menarik. Pelbagai lagi benda yang dan itu juga membentuk kepada dalam besarkan lagi kan. Komunikasi ni melibatkan dengan kebudayaan pula, dengan kesenian. Sebab itu adalah daripada sekecil-kecil dengan komunikasi. Bermula gitu je. Kita kena admit dan terima atau tidak, the best class untuk communication kan, untuk belajar, untuk develop communication adalah life tu sendiri, kehidupan tu sendiri kan. Tapi you kena keluar dan take a step untuk start bersosial kan. Setuju. Okay, so sebagai macam penutup, nak serahkan kepada Suhail lah, apa Suhail punya wrap up untuk tajuk anak muda dan sosial. Kena sedar
dunia nyata ni memang wujud, memang bukan dunia yang utama dalam dunia nyata, bukan dunia maya tadi. Kena keluar daripada zon selesa dan communicate untuk kejayaan kesihatan kita, mental kita, dan menjadi manusia yang manusialah. Setuju. Saya rasa bukan manusia kot kalau kita nak duduk tempat social media saja dan duduk bercakap kat ruang itu saja, ruang yang yang menyembunyikan personality, karakter sebenar kita. Menarik, Suhail. Itulah bila Suhail keep mentioning lah about the kesihatan psikologi. Memang antara orang kata terapi lah, antara benda yang membantu tu bila kita banyak berjumpa dengan orang lah dan berkomunikasi lah dan sebagainya lah. Okay, dan secara tak langsung, walaupun dalam keadaan macam mana, kita bukan nak cakap orang menyalahkan media sosial, tapi memang media sosial ni antara tools yang memang nampak menjadi crime ataupun jenayah yang besar lah cik, yang menjebakkan manusia yang tak pandai bersosial. Tapi jadi lebih salah bila kita salahkan dan kita memaksa semua orang that certain golongan tu untuk meninggalkan secara total that teknologi tu. Teknologi tu kalau digunakan secara dengan betul, kita akan dapat manfaat yang sangat besar lah. Yet kita kena sedar dan kita kena admit benda yang kita nak kena selesaikan adalah bukan tolak benda tu. Kita boleh guna benda tu, tapi kita kena develop kita punya social skill dan kita kena rasa berbangga dan kita dah kena rasa bertuah lah sebab generasi kita dengan kehadiran teknologi, kita boleh kenal lebih ramai orang dan bersosial dengan merentasi macam-macam jarak dan zaman lah kan. Cumanya jangan lupa orang kat sekeliling ni pun kita kena menghargai diorang, dan secondly jangan lupa akhlak kan. It's not all about kita social, bercakap dan semua tu, tapi antara benda yang generasi yang lebih berusia daripada kita yang mereka concern juga adalah tentang cara kita berkomunikasi dengan diorang, bahasa-bahasa yang kita gunakan kan. Mungkin sekarang kita rasa macam alah diorang ni suka komen, tak, nanti one day generasi kita akan jadi lebih berusia, kita akan jadi seperti diorang kan. So jadilah generasi yang membentuk generasi lebih baik kot selepasnya. So hai, ya, okay, so ada apa-apa lagi? Ada. Okay, so hashtag apa Zai? Hashtag anak muda bersosial. Hashtag anak muda bersosial. Okay, so jangan lupa subscribe ke mana Zai? TV Club, YouTube, Facebook, IG. Twitter. Diulang. Okay, dan itulah, jangan lupa subscribe. Bila subscribe akan dapat banyak notification. Dan insyaAllah kita sama-sama nak membangun anak muda menjadi anak muda yang lebih berkualiti dan lebih pandai bersosial. So, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tak apa, kita sama-sama membangun soalan. Bersama membina masyarakat.